Diam-diam Letjen Prabowo, berikan kapal selam baru ke TNI Angkatan Laut. Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto, hari ini menyerahkan kapal selam pertama buatan industri pertahanan dalam negeri PT PAL Indonesia bekerja sama dengan Korea Selatan kepada TNI Angkatan Laut. Kapal selam yang diberi nama Alugoro 405 itu diserah terimakan Prabowo Subianto kepada Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto untuk kemudian akan dilanjut serah terimakan kepada TNI Angkatan Laut melalui Panglima Koarmada 2 selaku pengguna kekuatan tempur alutsista baru itu. Dalam kesempatan itu, Letjen Prabowo mengatakan pengadaan kapal selam untuk TNI Angkatan Laut itu merupakan tonggak historis bagi perjalanan industri pertahanan Indonesia. Sebab untuk pertama kalinya, galangan kapal milik perusahaan nasional PT PAL berhasil ikut serta dalam memproduksi kapal selam untuk militer Indonesia. Kita sadari bersama betapa pentingnya pertahanan kita. Kita sedang membangun kemampuan pertahanan kita, bukan karena kita ingin gagah-gagahan, bukan karena kita ingin mengancam siapapun. Tidak berkali-kali turun-menurun dari pendiri bangsa kita. Kita tegaskan bahwa bangsa Indonesia cinta damai, tapi lebih cinta kemerdekaan. Kata Prabowo Subianto dalam keterangan resminya kepada FIFA Militer Rabu 17 Maret 2021. Dalam kesempatan itu, Letjen Prabowo juga menegaskan Indonesia ke depan harus memiliki kekuatan yang cukup untuk menjaga kedaulatan, melindungi segenap tumpah darah, kesatuan dan keutuhan wilayah dari ancaman tentara negara asing. Untuk diketahui, pengadaan kapal selam Alugoro 405 merupakan salah satu program pembangunan kekuatan pertahanan khususnya TNI Angkatan Laut. Sebelum Alugoro 405, Kemhan telah melakukan serah terima kapal selam pertama KRI Nagapasa 403 dan kapal selam kedua KRI Arda Dedali 404 yang dibangun di Korea. Dengan telah dilakukan serah terima kapal selam Alugoro 405 ini, lanjut Prabowo, dia meyakini keberadaan 3 kapal selam pesanan Kemhan itu dapat memperkuat alutsista TNI, khususnya di jajaran TNI Angkatan Laut. Hal ini juga turut menjadi capaian membanggakan, sekaligus meningkatkan deterrent effect bagi pertahanan negara Indonesia, yang menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang mampu membangun kapal selam. Pembangunan kapal selam ini mengikutsertakan proses transfer of technology kepada PT PAL Indonesia, katanya. Turut hadir dalam acara penandatanganan berita acara serah terima kapal selam KRI Alugoro 405 itu, utusan Menteri Pertahanan Korea Selatan, Gang Eun-ho, Ketua Komisi 1 DPR RI Metia Hafid, Dubes Korsel untuk Indonesia, Park Tae-sung, Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono, Irjen Kemhan, Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana, dan Kabaran Nahan, Kemhan Republik Indonesia, Marsda TNI Yusuf Jauhari.